Ya, masih bersama kami di Net Quick Count Pilkada Jakarta. Bicara ibu kota Jakarta pastinya macam-macam ya bahasannya. Karena ibu kota ini seperti miniaturnya Indonesia. Jadi apa yang terjadi di ibu kota pasti akan jadi perhatian di seluruh negeri. Seperti jadi barometer nasional begitu ya. Nah, termasuk sejumlah permasalahan pelik di ibu kota seperti berikut ini. DKI Jakarta merupakan pusat ibu kota Indonesia yang dihuni lebih dari 9 juta jiwa. Dengan persentase terkecil yang berada di wilayah Kepulauan Seribu sebanyak 0,22% hingga yang tertinggi di wilayah Jakarta Timur sebesar 28,04%. Seiring berjalannya waktu, penduduk di ibu kota Jakarta semakin bertambah, begitupun dengan permasalahan Jakarta. Bagaimana sih tanggapan masyarakat terkait persoalan Jakarta? Kayak macet, penggusuran ya kan, sampah, pembangunan ruang tata kota sih, banjir di mana-mana. Dikasih denda mungkin yang kedapatan buang sampah sembarangan. Mungkin harus membangun infrastruktur buat transportasi umum yang lebih banyak lagi gitu loh. Pembangunan ruang tata kota sih emang harusnya ditingkatkan lagi. Macet adalah salah satu permasalahan pelik di ibu kota Jakarta. Sampai-sampai ada istilah, macetnya Jakarta itu juara. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat hingga 2016 paling tidak ada sekitar 800-an titik kemacetan ibu kota. Penyebabnya banyak. Parkir liar, jumlah kendaraan yang tak berimbang dengan kapasitas jalan, proyek pembangunan jalan, dan lain-lain. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membenahi masalah ini. Di antaranya dengan menerapkan sistem ganjil genap nomor plat kendaraan di sejumlah ruas jalan, hingga rekayasa lalu lintas terkait proyek pembangunan di sejumlah lokasi. Namun, apakah solusi ini sudah cukup menjawab masalah macetnya kota Jakarta? Selain kemacetan, permasalahan Jakarta lainnya terdapat di tata ruang kota. Seperti pembangunan yang tidak sesuai dengan ketersediaan lahan, maupun pembangunan yang tidak mengikuti prosedur yang mengakibatkan banyaknya pembangunan di DKI Jakarta yang tidak tertata. Kehidupan yang miskin juga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mengambil tindakan ilegal untuk membangun rumah ataupun permukiman. Seperti kawasan kumuh di Kecamatan Senen, Karanganyar, dan Bukit Duri, permukiman Johar Baru, Kebayoran Lama, Manggarai, dan juga Mampang Prapatan yang tidak sesuai dengan pembangunan ruang tata kota semestinya. Dari data Badan Pusat Statistik tahun 2012, ada sekitar 180 ribu rumah kumuh di ibu kota. 21 ribu diantaranya berkategori kawasan sangat kumuh. Persoalan permukiman kumuh punya korelasi erat dengan kualitas lingkungan, termasuk rencana tata ruang kota. Harapannya tentu saja agar tata ruang di ibu kota Jakarta semakin bersih dan kece. Azahra Hafitrangga melaporkan untuk Net. Ini menarik kalau kita bicara masalah yang terjadi di Jakarta. Kalau saya katakan masalah yang paling menahun cuma dua, masalah air. Air itu adalah apa? Banjir, kemudian penyediaan air bersih. Kemudian satu lagi nih, menjadi masalah semua orang pasti masalah mobilitas atau masalah kemacetan. Iya, itu klasik banget ya masalahnya orang-orang Jakarta. Dan sebetulnya itu bermuara kepada satu masalah, yaitu tata kotanya. Ya kan? Dan selalu terus dibahas dari mulai debat pertama sampai terakhir, bahkan setiap wawancara, bahkan setiap ganti gubernur, begitu, calon gubernur, yang ditanya pasti hal-hal itu ya, macet, banjir. Benar banget apa yang dikatakan oleh Rama pada debat Pilkada DKI Jakarta ke-4 12 April lalu, masalah tata ruang kota juga masih menjadi isu yang disusun para panelis untuk melihat bagaimana kesiapan program para paslon menangani isu ini. Iya, Ira Kusno akan membahasnya langsung bersama salah satu panelis. Ira. Pada 12 April yang lalu, KPU DKI Jakarta menggelar debat terakhir atau debat putaran kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Debat mengangkat isu kesenjangan dan keadilan sosial, penegakan hukum, serta bonus demografi yang juga dibahas termasuk masalah tata ruang kota, pelayanan publik, dan dunia usaha.
Dan kita akan membahas salah satu isu tersebut bersama narasumber di studio. Sudah ada Yayat Supriyatna, pakar tata kota Universitas Trisakti, yang pada debat terakhir beliau juga menjadi salah satu panelis dan saya menjadi moderatornya. Kasih, selamat Mbak siang Kang selamat Yayat. Siap, ya. Terima kasih. Ya Kang, ini kalau kita lihat itu isu tata ruang antara paslon 2 sama paslon 3, mana yang lebih konkret ketika menjawab? Ya, pertama dua-duanya hampir mendekati, tapi masih ada yang diambangkan. Misalnya terkait dengan persoalan penyelesaian reklamasi. Itu kan persoalan tata ruang dan mungkin ada sedikit tata uang di dalamnya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan itu adalah bentuk realisasi yang harus dilakukan. Dan yang menarik adalah ketika paslon 2 memberikan gambar. Itu kan gambar menjadi jawaban ketika orang bertanya, what's next selanjutnya? Ya, dan ketika ditanyakan soal reklamasi, banyak orang itu menuduh bahwa ini settingan KPU begitu ya. Oh, tidak. Ini panelis kemudian memilih secara sengaja sehingga lebih menyerang paslon 2. Ya, pertama begini, kita bergerak pada persoalan realitas di lapangan. Siapapun gubernurnya masalahnya sama. Jadi persoalan reklamasi itu harus dijawab. Dan yang menjadi pertanyaan kita, yang dihadapi adalah komunitas nelayan yang merasa ditinggalkan. Mereka butuh jawaban untuk mendapatkan masa depan kami bagaimana ketika terjadi pembangunan besar-besaran. Yang mereka butuhkan adalah jawaban kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kedua paslon. Dan apakah jawaban itu kalau menurut Kang Yayat gitu dari sisi tata kota gitu, apakah menjawab dan nilainya baik begitu untuk menjawab keingintahuan dari para nelayan yang merasa terpinggirkan? Iya. Misalnya ada paslon yang membawa gambar, itu menunjukkan ini loh rencananya. Artinya mereka siap ya? Mereka sudah tahu pasti sudah isu tahu itu akan diangkat? Akan diangkat, dan itu menunjukkan bahwa kesiapan dari paslon untuk menjawab pertanyaan seperti ini, apalagi dari nelayan. Dan ada gambar, yang ditunggu masyarakat adalah bagaimana rencana itu diwujudkan dalam waktu secepatnya. Nah, yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, misalnya isu tentang kalau misalnya tidak dilakukan reklamasi, apa yang harus dilakukan? Itu juga ditunggu oleh para nelayan. Jadi realisasi perwujudan tata ruang dalam bentuk rencana program yang konkret bisa diwujudkan dan tidak berupa wacana itu adalah sebuah keharusan yang harus diberikan oleh para paslon. Nah, kalau kita kembali ke isu yang lebih luas gitu, bukan hanya reklamasi. Dari jawaban mereka berdua soal tata ruang, tata wilayah termasuk transportasi, itu mana yang bisa memberikan gambaran lebih konkret dalam eksekusinya nanti? Ada beberapa hal yang dijawab. Ada dua tuntutan warga Jakarta terkait transportasi, cepat dan murah. Dua-duanya mencoba menjawab ini. Satu misalnya dengan 5.000. Tapi belum terjawab integrasinya. Paslon 2 pun juga menjawab hal yang sama untuk membuat angkutan ini murah. Tapi jawaban untuk integrasi, karena integrasi itu adalah B2B, corporate to corporate. Nah, di sini yang belum digambarkan bagaimana pola kerjasama. Tetapi dua-duanya kelihatannya sepakat bahwa PSO, public service obligation atau subsidi adalah suatu keharusan. Karena bagaimana angkutan umum itu menjadi tulang punggung. Nah, ini menjadi pertanyaan kedua yang menarik adalah realisasi percepatan dari MRT dan LRT. Memang tidak banyak disinggung, tetapi sekali lagi saya mengatakan siapa-siapa yang bisa membangun itu adalah jawaban konkret yang dibutuhkan oleh warga. Karena Jakarta ke depan itu butuh fasilitas transport yang cepat, aman, murah, dan betul-betul melayani masyarakat. Nah, dan secara transportasi itu sebenarnya dari yang sudah dilakukan petahana saat ini, memang ada yang masih bisa diubah, ditajamkan oleh paslon 3 dari rencananya? Ada. Pertama satu, terkait integrasi. Nah, kedua, terkait dengan tarif. Nah, tarif ini belum sepakat ini kelihatannya. Bagaimana mewujudkan integrasi walaupun itu? Walaupun semua sepakat ada subsidi tadi. Ada subsidi tadi. Tapi pertanyaan paling mendasar adalah integrasinya. Karena sekali lagi, pengelola-pengelola angkutan umumnya adalah badan hukum. Seperti kita tahu, paslon 2 sebagai petahana misalnya menghadapi kesulitan dengan satu operator angkutan umum, misalnya Metro Mini yang belum bergabung. Karena alasan bagi kemarin diskusi itu menunjukkan bahwa masyarakat sulit bergabung karena kesulitan apa? Ya. Persyaratannya agak berat buat mereka. Nah, Kang Yayat, kita harus potong di sana karena ini kelihatannya ada konferensi pers yang dilakukan oleh paslon 3 Pak Anies Baswedan. Silahkan untuk laporan dari lapangan. Bapak Dr. Dayat Nur Wahid, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera, yang saya hormati Bang Sandiaga Uno, calon Wakil Gubernur Jakarta, yang saya hormati Bapak Dr. Mardani Alisera, dan Bapak-Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman media yang saya hormati. Alhamdulillah, sebuah fase demokrasi
di Jakarta telah dituntaskan. Masa kampanye telah tunai. Masa pencoblosan, alhamdulillah pada jam ini pula telah diselesaikan. Sebuah amanat besar diletakkan di pundak warga Jakarta. Warga Jakarta mendapatkan kepercayaan dari 101 pilkada, satu pilkada tersisa. Seluruh pandangan mata ditujukan ke Jakarta. Dan alhamdulillah warga Jakarta, seperti dikatakan tadi, terbukti menunjukkan kepada dunia bahwa di Indonesia masyarakatnya bisa berdemokrasi dengan matang. Dan insya Allah pilkada ini nanti kita akan lihat hasilnya, dan kita berharap apa yang selalu didengungkan, prinsip keadilan, prinsip-prinsip kejujuran, prinsip demokratis, dipegang teguh dan dijunjung tinggi dalam pelaksanaan pilkada hari ini. Kami bersyukur bahwa sejauh ini berjalan dengan baik, dan kami ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi, dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja bersama berbulan-bulan di bawah sebuah ikhtiar bersama untuk menghadirkan keadilan di Jakarta. Jumlahnya luar biasa banyak, serasa sebagai gerakan dari kampung-kampung, dari satu kampung-kampung yang lainnya, semua berikhtiar. Kami ingin menyampaikan dalam kesempatan ini terima kasih, apresiasi, dan insya Allah itu menjadi tanda pahala bagi semua yang terlibat di dalam proses ini. Dan sekaligus kami ingin menyampaikan juga bahwa proses demokrasi ini bukan hanya Anies dan Sandi dan pendukung baik partai maupun non-partai. Ini juga melibatkan pasangan Pak Basuki, Pak Jarot, dan seluruh pendukungnya. Di dalam proses ini, kita ingin tegaskan, tidak ada permusuhan. Memang ada lawan, tapi lawan bukan musuh. Musuh saling menghabisi, saling meniadakan. Lawan saling menguatkan, saling mendorong. Lawan sebuah demokrasi. Lawan dalam pemilu adalah teman dalam berdemokrasi. Lawan dalam berdebat adalah teman dalam berpikir. Dan alhamdulillah kita merasa bersyukur bahwa perjalanan beberapa bulan ini bersama dengan pasangan Pak Basuki dan Pak Jarot, bukan saja kita menunjukkan ide dan gagasan, tapi juga kita sama-sama memperkuat pemahaman satu sama lain. Insya Allah pertemanan, persahabatan akan jalan terus. Dan insya Allah kita akan jaga nuansa persatuan di Jakarta ini. Jakarta adalah kota yang bineka, mungkin salah satu kota paling bineka di Indonesia. Kita rawat kebinekaan itu, sekaligus kita perjuangkan agar persatuan hadir di Jakarta. Kita merayakan kebinekaan sekaligus merayakan persatuan di Jakarta. Kami semua. Dan itulah tadi konferensi pers yang dilakukan oleh calon gubernur paslon ketiga Anies Baswedan, yang intinya adalah mengucapkan terima kasih atas dukungan dari para pendukungnya, tetapi juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada lawannya, paslon 2. Selain itu juga ditekankan bahwa semuanya harus menjaga kedamaian, soal demokratisasi, kejujuran, dan juga menjunjung kebinekaan, yang pada ujungnya adalah jangan sampai nanti ada euforia berlebihan siapapun pemenangnya. Dan sebenarnya paslon 3 update sampai saat ini untuk quick count ada di posisi masih mengungguli paslon 2. Dan bersama saya masih ada Yayat Supriyatna, ini adalah pakar tata ruang dan kota, salah satu panelis debat pilkada yang diselenggarakan oleh KPUD. Kang Yayat, kalau kita tadi bicara transportasi, kita bicara reklamasi, soal permukiman. Ada juga pertanyaan yang dianggap menohok untuk paslon 2 gitu, soal rumah susun. Tetapi lagi-lagi dari jawaban yang diberikan, apakah ini cukup menjelaskan dan memuaskan? Jawaban atas masalah memuaskan. Memuaskan dalam konteks satu, bahwa dalam pembangunan ada yang terlupakan selama itu, yaitu aspek sosial. Dan yang menariknya adalah paslon 2 ada permintaan maaf kepada warga karena kesalahan misalnya dalam konteks aspek sosialnya belum dimasukkan. Dan yang kedua yang menjadi pertanyaan adalah pada konteks jawaban terkait subsidi.
Karena ternyata 20% warga Jakarta itu ada sebagian besar tidak bisa membeli rumah, bahkan menyewa pun. Nah, ini menjadi instrumen penting dari setiap paslon untuk menjawab ketidakmampuan. Muncul DP0 walaupun jawabannya belum terjawab secara dielaborasi bagaimana wujud DP0 itu sendiri. Iya, dan apakah itu ditujukan untuk masyarakat MBR atau siapa? Masyarakat yang berbeda ya? Karena kan terkait segmentasi kepada kemampuan pendapatannya 4 juta, 7 juta dan bagaimana mencari harga yang 350 juta di Jakarta, landed atau vertikal misalnya. Jadi ada hal yang harus dielaborasi. Tetapi kalau dalam konteks kepolitikan, menurut saya politik kota, tawaran rumah itu menarik. Siapapun bisa menawarkan subsidi yang lebih murah, memberikan bantuan sewa yang lebih murah lagi, itu pasti menarik bagi siapapun. Tapi satu catatan yang mungkin agak menjadi catatan tentang sewa yang menunggak ini. Karena kita ketahui sudah ada kebijakan untuk menghapuskan sebesar 1,3 miliar dari PLT kemarin. Nah, ke depan ini ada kemungkinan tunggakan akan menjadi masalah. Karena juga terkait dengan rencana pembangunan 50 ribu unit rumah susun baru ya, ke depannya. Kalau begitu dari 2 dan 3 soal permukiman, ini sebenarnya siapa yang lebih menarik dan siapa yang kemudian lebih realistis? Ya, memang paslon 2 lebih menarik ya kan. Dia terus terang menjawab dengan hal-hal yang terukur ya. Jawaban-jawaban subsidi, membagi kelasnya. Jadi kelompok yang mampu, kelompok yang menengah, sama mereka yang sama sekali tidak mampu. Bahkan ada hal yang menarik, ada jawaban untuk mulai menindak kontraktor-kontraktor nakal yang membangun rumah susun asal-asalan. Walaupun secara politis tawaran DP 0% dari paslon 3 ini menjadi luar biasa ya. Kang Yayat, terima kasih sudah bersama Net. Dan saudara, kita akan kembali sesaat lagi dengan Quick Count Pilkada Jakarta. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Net.